Tong. Hah, gimana kabar teman-teman? Ketemu lagi sama admin di channel Pemuda Bali. Jadi hari ini kita main layangan. Oh, mini lagi teman-teman karena anginnya pelan ya. Kita main layangan mini-mini aja di akhir musim ini. Seperti biasa, mereka ramai sekali di atas rumah pohon, teman-teman. Wah, ada Mang Adi, ngapain Mang Adi? Mau bunuh diri. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya biar admin lebih semangat, teman-teman. Sebelum kita lihat layangan apa yang admin bawa sekarang, kita intro dulu. Belakangan ini sudah sedikit sekali yang main layangan teman-teman ya, tapi kita akan tetap main layangan teman-teman. Ini teman-teman, di lapangan Pantai Martasari ini sepi teman-teman hari ini. Tapi kita bawa layangan. Wih, ini ada Mang Adi nih, minahin motor dia. Admin bawa, Admin bawa layangan pecukan mini teman-teman. Admin taruh di jok motor ya. Yuk sekarang kita lihat layangannya. Ya, sik Mang Adi. Mana layangan pecuknya Mang Adi? Ini di sini. Oh, buka dulu joknya. Nah. Woi, ini dia teman-teman, layangan pecukan mini kita. Layangan kecil. Ini warna ungu teman-teman, ungu putih. Janda. Janda? Nah, seperti ini teman-teman. Ini belum kita tes terbang ya. Sekarang kita akan tes terbang teman-teman. Ini buatnya dari smart teman-teman. Atasnya dari smart, bawahnya dari smart, tengah-tengahnya dari lidi teman-teman. Ini dia tali kocinya. Admin nggak tahu nih benar atau salah tali kocinya teman-teman. Kita tes terbang aja dulu. Nah seperti ini teman-teman. Woi, mau terbang dia. Wah, mau dia terbang. Yuk kita tes yuk. Let's go. Nah kayaknya mau terbang nih teman-teman. Duh, lihat tuh. Eh, duh, kayaknya mau udah terbang teman-teman. Yuk kita tes dulu yuk, pakai tali benang. Kita tes pakai tali benang. Mang Adi, ya? Mang Adi bawa layangan apa Mang Adi? Layangan yang kemarin dikasih sama belinya. Wah, layangan bebean sabuk poleng tuh. Iya. Wah mantap teman-teman, ini dia layangan Mang Adi yang sabuk poleng kemarin teman-teman. Duh, wah tinggi sekali layangannya ya, ngelok dia teman-teman. Sam, bawa layangan apa Sam? Ya. Layangan bebean warna kuning. Ini buatnya pakai apa, Sam? Lidi sama smart. Kedap. Lidi sama smart. Nah, ntar kita lihat layangannya. Sam mengudara, teman-teman ya. Ini ditarik sama Pio. Itu pakai tali apa, Pio? Tali benang. Tali benang. Wah, kita semua pakai tali benang di sini, teman-teman. Dan ini dia layangan pecukan mini kita. Wah. Mengudara dia, teman-teman. Kita ulur ya. Tuh layangannya Sam. Ditarik sama Pio. Wih, ngelok. Waduh, nguyang. Nah ini dia layangan pecukan mini kita teman-teman. Admin ulur ya. Wih, kita main layangan sendiri. Nah bisa loh mengudara layangan pecukan mini kita loh teman-teman. Tuh lihat tuh. Jatuh dia. Jatuh bangun aku. Aduh nyangkut ya teman-teman. Sekarang kita tunjuk lagi teman-teman ya. Nih talinya nyangkut sama talinya Sam nih. Nah, ditunjuk sama Sam teman-teman. Yuk, 2, 3. Woi, nancap lagi. Lagi sekali Sam, lagi sekali aja Sam. Tuh, 2, 3. Nah. Nah, mengudara dia teman-teman. Ternyata ini layangannya nggak bisa angin kencang teman-teman. Nah. Iya, itu dia. Naik lagi. Nah. Naik lagi. Ternyata harus dikedapin sedikit. Coba kedapin sedikit, Sam. Waduh. Ini layangannya. Nyangkutnya di rumah pohon, teman-teman. Ini layangannya Sam nyangkut di atas rumah pohon. Waduh, patah. Ini masih dikedapin layangan pecukan kita, teman-teman. Yuk.
Ya, terlalu kedap ya. Nggak apa-apa, kita mau perbaiki tali gocinya dulu teman-teman. Habis itu kita tes terbang lagi. Kita tes terbang lagi teman-teman. Ya, begini kalau susahnya nerbangin layangan pecukan teman-teman. Nah, mengudara dia. Lagi sekali ya Sam. Yeay, ternyata susah sekali teman-teman. Mengendalikan layangan pecukan ini susah sekali. Coba jongkokin lagi sedikit aja Sam. Dikit aja Sam. Ternyata susah banget teman-teman. Ini padahal versi mininya kurang lebih ini ukurannya 30 cm teman-teman. Ternyata memang susah menerbangkan layangan pecukan. Nah, semoga sekarang bisa. Yuk. Nah, nggak bisa teman-teman. Admin mau perbaiki dulu ya. Sekarang kita coba jauh teman-teman ya. Yuk. Nah. Wah, nguyang dia teman-teman. Nah, dan gagal teman-teman. Kita gagal membuat layangan pecukan. Ini patah teman-teman. Ini karena lidinya terlalu lemot ya. Gak apa-apa lah, nanti next video kita akan coba lagi membuat layangan pecukan sampai berhasil teman-teman. Kali ini kita memang gagal buat layangan pecukan. Nah, ini dia teman-teman, layangan bocil yang mengudara hari ini ya. Wow, ini adalah layangan bebean. Wah, keren sekali teman-teman. Ini layangan bebean bocil ya. Mantap, warnanya hitam. Di atasnya juga ada layangan bebean teman-teman, warnanya hitam. Nah, keren sekali ya. Kecil-kecil sudah pintar bikin layangan mereka teman-teman. Nih, sekarang mereka ada di atas rumah pohon. Nah, oke teman-teman. Kita gagal membuat layangan pecukan mini dari semat. Dia patah teman-teman ya. Gimana Mang Adi? Patah layangan pecukannya Mang? Iya. Aduh, kenapa bisa patah tuh Mang? Gara-gara nuncep. Itu gara-gara terlalu lemot teman-teman. Next video kita akan coba ulang membuat layangan pecukan mini lagi teman-teman dari semat. Mang Adi bisa buat layangan pecukan mini? Hah? Bisa buat layangan pecukan mini? Gak bisa. Kok gak bisa? Gak bisa bikin layangan pecukan mini tuh berat tapi naik. Oh, berat tapi naik teman-teman. Oke, sampai sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye. Subscribe ya. Subscribe, share, like. Pokoknya biar tombol loncengnya jadi abu-abu. Mantap. Ramaikan videonya karena di suatu hari nanti pasti kita bakal bikin keseruan, keunikan, dan kehebohan di dunia ini. Bye-bye. Dong.